sudah tabu orang ayo. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, tabu persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegawai Kementerian Agama dan seluruh peserta upacara yang saya hormati, syukur alhamdulillah teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat, melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif. 5. Kesetiakawanan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan Korps. Panja Prastia Korps Pegawai Republik Indonesia. Panja Prastia Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. Satu, setia dan taat pada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.